Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya guys? Ketemu lagi dengan CS MRSL guys. Aku ada ini masuk apa? Semar Hapis versi 5 guys. Kasusnya menunya nggak mau terbuka. Ya udah, biar lebih enak kita tes dulu ya. Nah ini dia tuh, cuma bunyi kayak gini aja guys, nggak bisa dibuka. Dipakai ini enter juga nggak mau dia tuh, biasanya kan langsung terbuka deh. Ya udah, lanjut kita eksekusi guys ya. Kita matikan, kita bongkar dulu, siapa tahu ada yang ini, ada yang konslet kah atau apa kah. Kita matikan, buka bautnya. Cuma aku curiga sih ini guys, konektor flash disknya, konektor USB nya rontok gitu. Takutnya di situ juga bisa. Yuk yang lagi standby nonton, bantu supportnya, like, comment, subscribe buat support channel JMR Seller guys. Ini kita bukain dulu bautnya semua. Keras-keras banget bautnya nih. Kayaknya satu enggak ada buatnya. Iya, enggak ada guys, satu. Sebenarnya udah sering sih guys masuk Semar Hapis, cuman baru kali ini aku sempet buatin videonya cara buka Semar Hapisnya. Bautnya keras banget guys. Nah kalau bautnya sudah terbuka semua, tinggal kita, nah, masih ada nyantol apa nih? Oh di sini samping ini guys, bautnya kurang ini, kurang longgar. Sudah. Mana lagi yang ada bautnya? Ini tengah. Nah, oke, sudah. Kita lihat dalamnya. Nah, untuk dalamnya kayak gini, guys. Tuh, udah kebuka. Tinggal nanti kita cek-cek apanya yang rusak. Atau layar sentuhnya kah yang error, atau tombol ini depannya nih yang error. Kalau untuk dari ini, oh ya sudah, yang penting sudah tahu kan guys caranya buka, nggak susah kok, tinggal kita lepasin semua bautnya, baru tinggal kita buka aja. Yuk, tinggalkan like, komen, juga subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di edisi berikutnya, bongkar-bongkar berikutnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sobek.